kekelengan Tuhan sehka kita pabagi si pengangkan kerabahan PJJ ta si terakhir tahun nenda. Si buka 2 Petrus telu ayat siwa se ayat 15, nina bagenda. Tuhan lakap melet kaisi kai padan kena bagi lid kalak si pengangkap bagai. Tapi sabar ia nadangi kam sebab la Athena sekala pe ikarnapkan. Tapi gelah kerina min jerai basa dosa-dosa nanari. Tapi wari kerhen Tuhan baliras kerhen sekalap penangku Ibas wari e lesap melangit alusora si erlenggur. Janah barang-barang si ilangit mesang dengan ikar jana Janah doni ras isi isina lesap. Adi sienda kerina bagenda menjadina. Kugange arusna kegeluhan Kam arus ngeluh bagi singena ate Tuhan. Janah ar pengendes mandi bata. Sangat itimain duari di bata janah musa kenca gelah pedasna iyalah. Ibas suari e langit kerimeseng. Jana arkitekan lasna barang-barang si langit jadi melebur. Tapi kita ni maikai si ingo ipadan kendibata, e belangit simbaru rasidoni simbaru. Ije me ingan na keadilan. Arkitekan si o teman-teman ku si kelengi. Ibas kam ni mai wari e palapalai, gelah kam bersih dengan laar pandangan, i e lebih-lebih dibata, janang geluh aludah merasiah. Bahanlah maka kesabaran Tuhan e eh, jadi kesempatan man Bandung. Gelah kam terkelin bagi si inggu isuratkan seni Paulus si ikelengi kita man Rikutkan kepentaran si breken di bata man bana. Terjeng jenda. Tuhan Yesus Kristus. Tema si ibreken Manbanta ibas pendungi pejejenta enda, sekaligus bersikap-sikap Uh, nimai wari natal atau adi secara teologis nimai wari kerehen Yesus si kedua kali kan uh, Ibrai banta e Mekap bersih dengan laar pandangan bersih dengan laar pandangan jana enda ikawit keneras minggu advent advent artina artima nimai kerhentuhan eh uh, berlatar belakang kubas inti kitab 2 Petrus dituliskan Petrus Enda ia menekankan memang karena kerhentuhan pedua kali kan Enda situ tuhuna latar belakang na melala tu fungsi pengajar sesat singataken maka Yesus selabore pedua kali kan labo iya eh maka na nina na sehat Wadian dalam boya Sebab sangat sindai lid paham maka wari Tuhan gondeher. Eh, dah kan bagai na Johannes ngerana. Pesikaplah dalam mantuhan wari Tuhan gondeher. Eh, bagai bagai itu dikenal. Eh, maka larere. Jadi mula lah pengajar pengajar sesat mengatakan saya lawyer rehelanai boyer. Eh, maka Nina Petrus endang. reh. Wari Tuhan Nah, iberi kena piga piga e, pengertin dengan e, lengareh na Tuhan kedua kali kene. Iberi pengertin. Nina si pertama. Tempan dekah ia reh. Gitu ya. Dekah ia reh. Situhuna adi menurut penulisan Petrus enda iulur Tuhan waktu si ertina i kena kesempatan man krina jelma guna mulih ku sebab sada pe atena la enda dua ayat ngatakan kenca bagai anggaplah ia langar eh, seri ertina ras mereka kesempatan man banta, guna mempersiapkan diri atau beradven itu sebenarnya yang dibilang uh, Petrus labo surung iare lang dia mengulur waktu supaya masih uh, banyak waktu untuk bertobat atau jerah eh situhuna si katakan uh, Petrus man perpulungan. eh maka seterusnya kataken Ula kita terlena, kerehena bagi penangkau. Labo i kena atau momo dua kali lah. Labo itu turi kena kerehena. Tapi kerehena desken penangkau. Penangkau tiba-tiba atau di luar di luar uh, yang kita pikirkan gitu. Pernah engkau bisa siang, bisa malam, bisa sore, bisa petang, kapan saja. Jadi dia tidak bilang, labo kata kenan digan, karena adik kata kendigan, ICP banjir sikap. Dan bisa jadi persikapan itu semu. Semu. Eh bagi iya. Seriras persikapan tak, misalnya di PJJ rumah tak. Dah kamu ketetapan iya adi wari rabu kin PJJ, ya wari selesai entah wari rabu suari. ngu sikap kerina napui segala macam bisa tapi entah wari rabu eka ngancakari bersih bagai iya emelah bagai persikapan kan ini untuk selama-lamanya eh maka kata kenal. situasinya karena eh, kerhentuhan jadi kerhentuhan ini e, ia ngelesap doni ras langit, ras krina isina. E eh, dua kali kata kena. Lesap krina doni, langit, ras krina isina, ban Nah, itu disebutkan, eh maka, adibagaikin kari. Berarti kan bisa kita uh, bahwa si berbiak doni, e eh, si biak remasak er masal lesap kerina gitu eh termasuk pe adik kita manusia si biak doni lesap nah arkitekin er sie ibreken petrus target gitu ya teman-teman target uh, target si harus aturna jadi target kalak situ waktu Yesus reh pagi. Ada target. Karena ini ngomong tentang wari Tuhan. Jadi ada target. ya Target na MT manta. Bersih dengan lahar pandangan. Tupung Tuhan reh pedua kali kan Itulah target. Itulah yang harus kita capai: bersih dengan lar pandangan. Endak ah. kuaka banci menyangkut nilai kemanusiaan. Bersih itu adalah penjagaan, penebusan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yesus sudah membersihkan kita dari dosa, ah. jadi. Eh, Bagaimana kita menjaga kebersihan dalam tanda petik? Geluh tak ibas dosa nari. Adibas Indonesia tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak bercacat. Lalit pandangannya. ku sempurna. Ei target. Nah, itu yang dikatakan oleh Petrus. Nah, saja si tuhu nalit ngekata sebelum kata bersih ras lar, lar pandangan nenda ibahan oh, teksta pala palai. Berarti di dalamnya ada proses perjuangan seorang percaya untuk tetap setia menjaga laku dan perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya supaya target tersehi. Eh, jadi ada di perdetekan ibas kitab 2 Petrus endang Si ikatakan na tiga piga teknik metode atau cara kita untuk menjaga supaya hati dan pikiran kita bersih. Ha, si pertama Nina, ngeluhlah bagi si ngena ati Tuhan. Jadi kita selalu berpikir, apakah yang kulakukan ini ngena di dibata atau tidak. Jadi, pertimbangan orang Kristen itu selalu dia berpatron kepada Allah. Allah suka enggak yang aku lakukan ini? Ini eh, bagaimana? zuringi akap di bata, dia ngenen aku. Allah berkenan enggak dengan apa yang saya lakukan? Jadi, orang percaya dia tidak sesuka hati bagi kita lah misalnya adik kita Moria ya, hmm, pernah Pernanden situ na pe secara umum bagaimana Adi ngosi pake baju, tak baju kerja-kerja. Rembang kita pemanen tak. lo beri-beri entah syukur. Enggo misi menjile si pake baju. Aku lanai bu, lana, ibu, si, akap, si, ban sembarangan ija ingan tak Bicara kundul pe kita jambura. di sana setidaknya lid kertas-kertas sebagai alas tak kudul biar kita melakukan eh uh, wisata bagi atur nakala erkini kan lana sembarangan kali iya sebab gue bersih iban Tuhan kita Gue bersihkan kita pas dosa nari masa sembarangan lagi untuk menuju kuang dosa kan gak benar em kata kena nah jadi keharusan geluh ta itu bagi si ngena Tuhan jaga jaga maka ada disebut kata proses tadi pala palai usahakan gitu loh eh maka si pedua Tuhan ini mana tahu ada tantangan dan hidup udah pasti lah ya pasti adilit perbeben tantangan geluh er man Tuhan gelau lah kita talu gitu kan gitu jadi Ketika ada hal yang membuat kita ragu, yang membuat kita lemah, ada er pengendes mantupan, Jangan biarkan dirimu sendiri menghadapi karena adanya upaya dunia ini supaya kita tidak uh, tidak menuju kekekalan, tidak menuju surga. Lid lalap kuasa-kuasa si nate dibate. Kuasa-kuasa sinai nari melawan Allah selalu akan mempengaruhi kita. Er kita kita Tuhan Si petelukan, usahakan, gelar pedas ini ini kan perlu pembelajaran ini ya. Berarti bisa juga kita upayakan Tuhan itu cepat datang gitu ya. Kukurukuri, adindaikin saratna. Tuhan re. la atena sadapelesam berarti ketika semakin banyak orang percaya, semakin cepat uh, penginjilan itu sampai ke seluruh bumi, kemungkinan semakin cepat Tuhan datang. So syukuri di gundari iare. Ya Ku akap bespiga-piga orang tentasi lepas pe Belang man peranin kurang siranisa. Bicara gundari Tuhan ere. Ya ay talabo piga persen peatan, aku Ako ba sukuru ko Langa di suka suka na dekam di batang isanja saja. Ukuru -ukur ko ngatakan sa. Entah labo kari pihiga si uh, lales sap atay ko bagay. Adi sura-sura di bata menina sa da min ola sap nina. Entah entar mukal kita enda si idah kita saja pe bagai. Melala si lesap. Si ngeri nak kita tapi si lesap dengan mengatakan. teka. Lana ikut tuhna hari Padahal kita ma anak di bata. Uga dengan mereka mendu bagai. Bagai menilai diri kita sebagai orang beriman. Atau meni kita menilai diri kita secara spiritual bagai dengar. Eh, di ganda ke Tuhan. Eh, maka ini nak usahakan. usahakan gelarah pedas na berarti lakukan PI, lakukan penginjilan atau discipleship Nina nina gunari pemuritan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk yang sudah mengaku Yesus Tuhan pun masih perlu eh eh maka seterusnya Nina eh uh, ikata ikatakan nama bicara dia pagi Doni lesap langit lesap ras kerina izina khusus orang percaya dia disitulah janji yang sesungguhnya penggenapan keselamatan kekal dia terima dengan hadirnya langit simbaru ras doni simbaru oh. jadi ketika ada jeritan di situ ketika ada kelesapan di situ ketika ada panas datang melesapkan semua bumi, orang percaya disitulah mendapat hadiah. Disitulah mendapat uh, mahkota, kemenangan. Eh, iya. Sebab adi bahasa bahasa uh, karo, ikatakan nama genda. Ije mepagi keadilan E eh, dinyatakan. Bas Indonesia, disitulah kebenaran akan muncul. Jadi kalau kita gabung, ibas kerehen tuhan naik pagi muncul langit simbaru ras doni simbaru, sanalah keadilan dan kebenaran Allah dinyatakan. Ketika ada orang percaya yang selama hidupnya mendapatkan ketidakadilan atau menjadi korban ketidakadilan, disitulah dia mendapat keadilan. Kalau di bumi banyak sekali yang di, uh, menyalahkan dia, membuat jahat man uh, Disitulah kebenaran orang benar menjadi uh, muncul, menjadi berkuasa. Ketika langit Simbaru Rasdoni Simbaru muncul, eh jadi alu bagai wari Tuhan eh adalah wari yang ditunggu. Ah, kala kala silate, wari Tuhan adalah cilaka. Adi kala silata wari Tuhan adalah wari nerima tropi. Itulah dia. Alu bagai ingat target. Tupung reh pagi Tuhan. Ida petina kita tetap bersih bagi si i bersih kena dengan la Eh, maka adili dengan siakap si melket-melket, si ibas pusuhta, ibas lagulang kata, pengerananta, si bersihkan, adili dengan siakap si, si man pandangan, adikalak mandangsa, ngilas idah, pandanglah banta gelah ibas reh Tuhan pedua kalikan, atan kita. Ibas langit si baru ras baru termasuk natalin dape adi banci ula milik pandangan bersih min bagela. eh bersih lomok lomok ngenca kerja perubatan rusuh la nampil ini e, gua narik bagai Natal. eh pembukuan eh eh maka si cik cikurakan kita je eh lanai cocok Aturna Natal adalah pesta ketika Tuhan datang, kita rayakan. 2000 tahun yang lalu kita rayakan hari ini. Eh penambahi e, charger ka bas kebersihan kebersihan tanda. Resikap naka kita ngalau-ngalau Tuhan si dua kali Bagi Bagai aturna. Eh maka turang senina si palapalai palai gelah target bersihlah pandangan ngasuk pagi kita insidah kencang, tupung reuh Tuhan padua kali kan berproses dari sekarang Tuhan ngarak-ngarak kita bujur